Maksud perjanjian Hudaibiyah ialah perjanjian damai yang ditandatangani di antara Rasulullah dengan musyrikin Quraisy yang membawa kepada gencatan senjata. Tarikh berlakunya ialah bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah dan tempat di Hudaibiyah berdekatan Kota Mekah. Rasulullah bermimpi menziarahi Kaabah bersama para sahabat. Apabila menerima mimpi tersebut, baginda berangkat ke Mekah bersama para sahabat kira-kira 1,400 orang. Pihak Quraisy mengumpul tentera untuk memerangi dan menghalang rombongan Rasulullah. Bila berita ini sampai kepada mereka, seterusnya Rasulullah meneruskan perjalanan sehingga tiba di Hudaibiyah. Di Hudaibiyah, Rasulullah dikunjungi Budail bin Warqa' Al-Quzai. Rasulullah memberitahu mereka datang untuk menunaikan umrah dan bukan untuk berperang seperti yang didapati oleh mereka. Pihak Quraisy memilih Urwah bin Mas'ud untuk mewakili mereka berunding dengan Rasulullah. Rasulullah mengutuskan Uthman bin Affan untuk berunding dengan Quraisy. Namun, Uthman ditahan 3 hari. Tiba-tiba tersiarnya berita bahawa Uthman dibunuh. Rasulullah mengumpul para sahabat untuk membuat bai'ah yang dinamakan bai'ah Ar-Ridwan. Pihak Quraisy menghantar Suhail bin Amru untuk berunding dengan Rasulullah SAW. Kedua-dua pihak menjalankan perjanjian damai Hudaibiyah pada bulan Zulkaidah tahun ke-6 Hijrah.